ada grup band dewa yang nunjuk-nunjuk nama Allah. Saking bebasnya tuh. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band dewa? Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Jadi cinta, simak video ini sampai selesai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, benci jadi cinta. Emang bisa? Udah kayak judul FTP teman-teman. Benci jadi cinta, itu kata-kata atau judul paling cocok untuk Pak De Ahmad Dhani dan Habib Rizik pada saat ini. Ya, Ahmad Dhani seperti yang kita ketahui, Ahmad Dhani dulu menghujat Habib Rizik, kini memuji. Sebaliknya, Habib Muhammad Rizik Sihab dulu juga mengkritik Ahmad Dhani. Sekarang bertemu, mempererat silaturahmi. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu pemandangan yang indah teman-teman. Pemandangan yang indah, saya sangat senang sekali orang yang berdamai, orang yang saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Gak apa-apa, cinta dengan mengawali cinta dengan saling benci, gak apa-apa. Itu bagus, cinta diawali dengan saling benci. Gak apa-apa, itu bagus. Daripada mencintai, mulanya mencintai, akhirnya jadi benci teman-teman. Jadi benci. Ya, cinta memang bisa tumbuh kapan saja, asalkan kita bisa atau mau membuka hati. Bisa. Terus hati itu kadang-kadang mudah sekali untuk berubah hati kita ini, Masya Allah. Jangan terlalu membenci dengan apa namanya ya, dengan berlebihan, bisa jadi suatu saat kita berbalik atau sebaliknya. Baik teman-teman, mari kita saksikan video-video Habib Rizik bersama Ahmad Dhani, kemesraannya, kedekatannya, atau apa namanya, pernyataan Habib Rizik dulu-dulunya. Mari kita simak. Siapa? Dia lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih, dalam satu riwayat disebutkan, tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau punya cincin dicopot dulu, saudara. Cincin Nabi dicopot, ditaruh di luar, baru Nabi masuk kamar mandi, saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba lihat. Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Ini buktinya, buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah, kau sudah terlanjur injek-injek 1 jam lebih di TV, langsung. Kita punya rekamannya.
Nah sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau hilaf, itu yang pertama, insya Allah umat akan memaafkan, betul? Nah yang kedua, kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu, betul? Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu, tobat, minta ampun kepada Allah. Bukan dia tobat, lapor ke Gus Dur. Silaturahmi ke markas besar. Hari ini sebentar karena waktunya nggak banyak, saya harus latihan karena besok ada acara di TV. Jadi kita malam ini sore ini latihan sampai malam. Gitu. Ketemu Habib Rizik. Bahagia sekali bisa ketemu Imam besar Habib Rizik. Sebuah anugerah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bisa merubah hati ini? Hati manusia itu bisa cepat berubah. Ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati. Makanya ini hati, kita punya iman, kita jaga, kita baca doa setiap hari. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah keimanan ini. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mari kita hilangkan kebencian. Mari kita saling asih, saling asuh, saling sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita dapat naungan di akhirat nanti bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
Dan juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu sering kita dengar tentunya teman-teman. Mencintai sesama muslim. Mari kita bersatu, jangan terpecah belah oleh isu apapun. Kalau memang ada perbedaan, kalau memang perlu didiskusikan, diskusikanlah dengan santuy, dengan ilmiah, dan kembali tetap kita bersatu, berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.